Iswan dan juga Rudy Ramli hari ini. Sekarang peluang bagi pasukan PJ City. Darren Lock. Dipersalahkan. Apa yang berlaku sebenarnya? Offside bukan offside. Tetapi kesalahan ataupun pengadil meniupkan whistle dalam keadaan kucar-kacir sebentar tadi. Satu chip yang menarik mencari larian Darren Lock dan juga Robert Tiran, saya kira. Ini dia. Tidak ada offside di situ. Hantaran yang menarik. Kesalahan diberikan terhadap hadangan Gerald Gadit. Walaupun Darren Lock dalam keadaan satu lawan satu bersama Rozaimi Rafi, mungkin pengadil sudah meniupkan whistle menandakan sepakan percuma bagi pasukan PJ City. Akan diambil oleh Guru Sami. Okey, Guru Sami bersedia untuk mengambil sepakan ini. Rozaimi Rahim sudah bersedia. Harus berikan tumpuan yang lebih dalam keadaan padang seperti ini. Satu shot on target boleh membuatkan keadaan ini bahaya bagi pasukan Sabah FC. Inilah peluang yang dinanti-nantikan oleh pasukan PJ City. Semua pemain Sabah berada dalam kotak penalti. Dan ada Guru Sami di situ, ada Rafi juga di situ. Siapa yang akan mengambil sepakan ini? Kita akan saksikan sebentar nanti. Guru mencuba. Gol! Namun offside. Sudah dalam keadaan offside. Walaupun gol sebentar tadi. Saya kira ini yang saya katakan. Percubaan asalkan on target tentunya bahaya bagi penjaga gol kerana agak sukar untuk menangkap bola dalam keadaan yang licin. Tepisan Rozaimi Rohim. Penyerang pasukan PJ City sudah bersedia. Ini yang berlaku. Betul. Percubaan Guru agak tepat. Tepisan daripada Rozaimi sebentar tadi. Dan seperti sudah mengetahui dalam keadaan offside, tentunya Yowarasen tidak membantah keputusan yang diberikan oleh penjaga garisan.